Weton yang akan dihantam rezeki besar di bulan September tahun 2022 menurut ramalan Primbon Jawa. Dalam ramalan kali ini, weton yang akan dihantam rezeki besar ada sekitar 8 weton. Dia adalah sosok weton yang di masa muda sering mengalami masa-masa sulit, masa-masa keprihatinan. Dan hal itu terjadi adalah sebagai pembentukan karakter, pembentukan kepribadian. Weton ini dipersiapkan untuk kuat mental, untuk kuat ujian, untuk kuat menghadapi perjalanan hidupnya selanjutnya. Karena weton ini di usia tua diramal akan menjadi sosok weton yang bahagia, yang tentram, yang berkecukupan, dan lain sebagainya. Artinya weton ini memiliki potensi dan peluang menjadi orang sukses dan kaya di usia tua. Ini mampu menguasai berbagai macam keilmuan, termasuk ilmu-ilmu tingkat tinggi, semisal ilmu kebatinan, ilmu kanuragan, ilmu gaib, dan lain sebagainya. Artinya weton ini mampu memposisikan diri dari segala arah dalam setiap permasalahan, mampu merasakan keadaan orang lain, mampu merasakan menjadi orang lain. Tidak heran jika weton ini seringkali menjadi tempat orang lain meminta nasihat dan pertolongan. Selamat datang di channel Radio Notonegoro. Jangan lupa subscribe IKM Sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Notonegoro, channel YouTube yang menyajikan ramalan-ramalan Timur Jawa. Kali ini saya akan membahas tentang weton yang akan dihantam rezeki besar di bulan September tahun 2022 menurut ramalan Primbon Jawa. Dari ramalan kali ini di bulan September tahun 2022 ada sekitar 8 weton yang diramal akan dihantam rezeki besar. Aminkan jika weton kalian termasuk dari weton-weton ini, karena ucapan adalah doa agar kalian benar-benar dihantam rezeki besar di bulan September tahun 2022. Saya doakan sobat radio semua diberikan rezeki yang berlimpah, keinginan terwujud, dan lunas dari hutang-hutang. Aminkan. Amin. Sebelum saya bahas weton apa saja yang akan dihantam rezeki besar di bulan September tahun 2022 menurut ramalan Primbon Jawa, bagi sobat yang baru bergabung di channel Radio Notonegoro, silahkan sobat subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan konten-konten terbaru dari channel ini. Baik sobat, langsung saja akan saya bahas weton yang akan dihantam rezeki besar di bulan September tahun 2022 menurut ramalan Primbon Jawa. Dalam ramalan kali ini, weton yang akan dihantam rezeki besar ada sekitar 8 weton. Weton-weton tersebut adalah weton-weton yang jatuh pada hitungan loro. Dalam Primbon Jawa, weton yang jatuh pada hitungan loro adalah weton yang memiliki jumlah neptu 7, jumlah neptu 11, dan jumlah neptu 15. Langsung saja saya akan baca weton yang memiliki jumlah neptu 7, 11, dan 15 yang diramal akan dihantam rezeki besar di bulan September tahun 2022. Weton yang memiliki jumlah neptu 7 adalah weton Selasa Wage. Weton Selasa Wage ini juga berada di bawah naungan Lebu Ketiup Angin. Weton yang berada di bawah naungan Lebu Ketiup Angin, dia adalah sosok weton yang di masa muda sering mengalami masa-masa sulit, masa-masa keprihatinan. Dan hal itu terjadi adalah sebagai pembentukan karakter, pembentukan kepribadian. Weton ini dipersiapkan untuk kuat mental, untuk kuat ujian, untuk kuat menghadapi perjalanan hidupnya selanjutnya. Karena weton ini di usia tua diramal akan menjadi sosok weton yang bahagia, yang tentram, yang berkecukupan, dan lain sebagainya.
Artinya weton ini memiliki potensi dan peluang menjadi orang sukses dan kaya di usia tua. Kemudian selain berada di bawah naungan lebu kecium angin, weton Selasa Wage ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan Lakuning Bumi. Weton yang berada di bawah naungan Lakuning Bumi adalah weton yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Karena weton ini mampu memberikan kehidupan, mampu memberikan keberuntungan, mampu memberikan hoki pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Weton Selasa Wage ini selain itu juga dianugerahi wadah ilmu yang besar. Weton Selasa Wage ini mampu menguasai berbagai macam keilmuan, termasuk ilmu-ilmu tingkat tinggi, semisal ilmu kebatinan, ilmu kanuragan, ilmu gaib dan lain sebagainya. Karena wadah ilmunya yang besar, weton Selasa Wage ini adalah sosok weton yang akan menjadi sosok weton yang disegani, yang dihormati dalam kehidupan masyarakat. Kemudian weton yang kedua yang juga akan dihantam rezeki besar di bulan September tahun 2022 adalah weton yang memiliki jumlah neptu 11. Weton yang memiliki jumlah neptu 11 adalah weton Selasa Kliwon, kemudian weton Senin Pon, yang ketiga weton Jumat Legi, dan yang keempat weton Rabu Wage. Empat weton ini yang memiliki jumlah neptu 11 berada di bawah naungan Sumur Sinabah. Weton yang berada di bawah naungan Sumur Sinabah adalah sosok weton yang dianugerahi kepintaran. Dia adalah sosok weton yang cerdas. Dia mampu menguasai apapun yang dia sukai. Weton ini biasanya hanya diberi sedikit materi, hanya sedikit pengetahuan, dia akan mengembangkannya sendiri sehingga weton ini benar-benar bisa melakukan apa yang dia sukai. Selain itu, weton yang berada di bawah naungan Sumur Sinabah ini, dia adalah sosok weton yang juga dianugerahi kebijaksanaan. Artinya weton ini mampu memposisikan diri dari segala arah dalam setiap permasalahan, mampu merasakan keadaan orang lain, mampu merasakan menjadi orang lain. Tidak heran jika weton ini seringkali menjadi tempat orang-orang lain meminta nasihat dan pertolongan kepada weton-weton yang berada di bawah naungan Sumur Sinabah. Kemudian selain berada di bawah naungan Sumur Sinabah, weton yang memiliki jumlah neptu 11 ini juga berada di bawah naungan Lakuning Bunga. Dia adalah sosok weton yang disukai oleh banyak orang. Dia memiliki karisma pengasihan yang luar biasa. Dia memiliki karisma disukai oleh banyak orang. Karena bunga adalah suatu hal yang disukai oleh banyak orang. Selain keindahannya, bunga ini juga menjadi sebuah tempat kehidupan orang lain bisa memanfaatkannya untuk melanjutkan hoki dan keberuntungannya. Selanjutnya, weton yang ketiga yang juga akan dihantam rezeki besar di bulan September tahun 2022 adalah weton yang memiliki jumlah neptu 15. Weton yang memiliki jumlah neptu 15 adalah weton Jumat Pahing, kemudian weton Rabu Kliwon, yang ketiga weton Kamis Pon. Tiga weton ini yang memiliki jumlah neptu 15 berada di bawah naungan Wasesa Segara. Weton yang berada di bawah naungan Wasesa Segara, dia adalah sosok weton yang akan dianugerahi rezeki yang tanpa batas. Rezekinya seluas samudra. Selain rezekinya seluas samudra, weton yang berada di bawah naungan Wasesa Segara ini adalah sosok weton yang pemaaf. Dia adalah sosok weton yang sopan dan memiliki karisma yang tinggi, memiliki wibawa yang kuat. Selain berada di bawah naungan Wasesa Segara, weton yang memiliki jumlah neptu 15 ini juga berada di bawah naungan Lakuning Bintang. Dia adalah sosok weton yang bersinar dalam kegelapan. Dia mampu menghiasi, artinya mampu memberikan kebahagiaan, mampu memberikan keceriaan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Meskipun weton ini berada dalam kegelapan, dia akan mampu menyinari
orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain itu, weton ini juga adalah sosok weton yang dikagumi, yang banyak disukai karena bintang adalah lambang kejayaan. Tiga weton ini yang memiliki jumlah neptu 7, 11, dan 15, menurut ramalan primbon Jawa, weton ini diramal akan dihantam rezeki besar di bulan September tahun 2022 menurut ramalan primbon Jawa. Itulah 8 weton yang akan dihantam rezeki besar di bulan September tahun 2022 menurut ramalan primbon Jawa. Untuk melihat keistimewaan dan kelebihan lain dari weton-weton ini, silahkan kalian klik kotak playlist channel kami atau ikuti konten-konten terbaru channel kami. Terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaat, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.